Komunikasi lemah antara faktor kalah PRK. Komunikasi, strategi komunikasi kerajaan perpaduan yang lemah antara faktor penyumbang utama kekalahan dalam pilihan raya kecil Sungai Bakat baru-baru ni, kata Ketua Pemuda Amanah Pulau Pinang. Menurut ketuanya Muhammad Khairul Mu'ali, sayap pemuda Parti Gabungan itu mesti mengambil tanggungjawab atas kegagalan menarik undi anak muda. Okay. Bukan setakat amanah je lah, saya setuju juga benda ni in a way. Tapi saya juga setuju bahawa even PKR pun, anak muda kita gagal untuk menarik undi anak muda. Kenapa? Di sini saya nak bawa satu cerita yang agak panjang sikit tuan-tuan. Harap tuan-tuan sabar untuk mendengar cerita saya lah. Dia macam ni. Apa yang kita ada pada suatu masa dahulu, pada tahun, pada zaman reformasi, sehinggakan saya, tuan-tuan dan puan-puan di mana ikut kita reformasi daripada zaman dahulu, berada dalam acuan dan juga perjuangan ini, tuan-tuan. Dan apakah perkara yang tidak ada sekarang ini yang kita ada pada zaman reformasi? Kata nak apa orang kata, kita nak menjadi kerajaan, kita dah jadi kerajaan. Kita nak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri. Itu bukan sebenarnya tujuan kita. Apa purpose kita? Apa ultimate aim kita? Apa visi kita sebenarnya? Yang ini anak muda, even di dalam kalangan parti sendiri, tak nampak. Hari itu saya tawarkan kepada Ketua AMK, Adam Adli. Kalau Adam Adli dengar ni, mungkin ingat, saya pernah tawarkan. Saya pernah tawarkan, you all nak buat kursus leadership. Saya kata, saya nak tawarkan diri untuk bagi kursus leadership. Oh, tak apa, Adam Adli kata. Kami dah ada orang yang bagi kursus leadership. Dan saya kata, tak apalah. Tak apalah, teruskanlah kan. Saya TOEFL je. Sebab saya kata, saya tahu kebanyakan orang yang bercakap tentang leadership, dia bukan leader, tuan-tuan. Dia tak faham apa beza di antara manager and leader. Dia tak faham fungsi leader tu apa sebenarnya. Tak payah sampai berlari untuk dapatkan peruntukan, kata PMS. Perdana Menteri hari ini memberitahu usaha meluluskan peruntukan kewangan kepada ahli parlimen pembangkang tidaklah sesulit yang digambarkan oleh mereka. Memerlukan Dewan Rakyat yang dia serang dan didakwa zalim walaupun penjelasan mengenainya sudah dibuat berulang kali. Anwar berkata amalan memberikan peruntukan sekata kepada pembangkang memang menjadi amalan negara demokrasi. Apa yang berlaku ketika ini ialah ia mesti dilakukan mengikut proses yang ada. Saya dah bagi mandat penuh kepada Timbalan Perdana Menteri untuk mengadakan perbincangan dan tak ada syarat pun mesti sokong Perdana Menteri berbanding dengan zaman Ismail Sabri dahulu. Tak ada. Tak ada syarat itu. Saya tak pernah kenalkan syarat itu. Anwar berkata demikian sebagai menjawab soalan Awang Hashim PN Pendang yang memberitahu setiap negeri negara demokrasi menyediakan peruntukan kepada pembangkang melalui proses rundingan. Anwar menambah apa yang perlu dilakukan oleh pembangkang ialah mengadakan rundingan sewajarnya dan ia pernah dilakukan oleh PH sewaktu parti itu menjadi pembangkang sebelum ini. Kan? Masa PH jadi pembangkang sebelum ini, kita tak ada masalah pun. Kata Perdana Menteri ketika itu mengadakan siri rundingan dengan Ismail Sabri sebelum keputusan dimuktamadkan. Jadi saya menyeru kepada YB Pendang, kalau boleh sampaikan kepada semua wakil dan segerakan perbincangan supaya hari ini isu ini tidak jadi isu memanaskan suhu di dewan. Tak payah berlari, berjoging, tak payah. Ini semua tak perlu. Runding saja, bincang saja, katanya. Selesai. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, untuk rekod Ahli Parlimen Sa'ad Saddiq mengatakan dia telah berlari sejauh 200 km. Percaya ke korang kan? Dan dalam masa yang sama, dia kata, dalam masa yang sama, kita kata, YB kata, kalau nak buat rundingan pun, dia tak boleh rundingan ramai-ramai. Sorry, dia tak boleh rundingan seorang-seorang. Dan kalau nak buat rundingan, biar rundingan tu datang secara beramai-ramai. Biar ramai-ramailah datang buat rundingan. Takkanlah seorang-seorang. Biar ramai-ramai sebagai satu kumpulan. Kenapa tuan-tuan? Sebab pembangkang ni tak bersatu hati. Kan saya kata tempoh hari, sepatutnya ketua pembangkang bawa lah suara. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu, bawa suara ketua pembangkang pada masa itu, bawa suara pembangkang mengadakan rundingan dengan dengan Ismail Sabri. So dalam masa yang sama, sepatutnya ketua pembangkang ambil suara ahli-ahli pembangkang yang lain, dialah yang pergi berjumpa mewakili pembangkang. Tapi kenapa bila Sa'ad Saddiq lain, bila Bersatu lain, bila PAS jadi lain? Kita pun pelik kan. Adakah pembangkang sekarang ini tidak bersatu? Ya, hakikatnya itu. Saya tulis dalam Facebook saya hari ini, saya kata sebenarnya hakikat pembangkang memang tidak bersatu pun. Itu hakikat, tuan-tuan.
Kan, daripada segi kita tak nampak leadership daripada segi ketua pembangkang tu sendiri mampu untuk nak membawa perubahan ataupun membawa satu suara kepada pembangkang. Kita tak nampak. We don't see that. Okay, kita tak nampak benda tersebut. Okay. Now, saya komen sikit pasal Sungai Bakap ni, tuan-tuan. Siapa mungkin saya pergi ke DM Sungai Bakap, tak jauh daripada homestay saya kan. Dekat DM Sungai Bakap tu, pada malam ini, esoknya nak pergi mengundi ni pukul 2 pagi. Saya ingat lagi yalah hari Jumaat tu kan. Ya, hari Jumaat malam pukul 2 pagi tu dah sekiranya Sabtu lah. Saya jumpa dengan jentera DM Sungai Bakap yang mengundi di DM Sungai Bakap. So dia tanya soalan. Dia tanya soalan pada saya. Pada masa tu jentera saya pun ada. Dia tanya, Suhadi, boleh menang ke tak boleh menang? Saya tengok dia kata, saya ikhlas lah cakap betul-betul. Saya kata tak boleh. Ini saya cakap pada dia orang, dan dia orang boleh sahkan. Kecuali dua perkara ni berlaku, saya kata. Yang pertama, jumlah pengundi bukan Melayu turun tinggi. Dan yang kedua, pengundi UMNO semua mengundi ataupun majoriti mengundi, turun keluar mengundi dan mengundi Pakatan Harapan. Then it will happen. So terbukti apa yang saya cakapkan itu benar. Okay. Jumlah pengundi yang tak keluar mengundi adalah 14,000. Sedangkan jumlah yang menang 14,000 lebih. 14,000 tak keluar mengundi, tuan-tuan. Yang menang I think Sungai Bakap apa 13,000 something, ada 12,000. Ketika 14,000 juga saya ingat. Tapi jumlah yang keluar mengundi adalah apa orang kata 14,000, lebih 14,000. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kalangan bukan Melayu keluar mengundi, kalau tak silap saya, less than 50%, 48% macam tu je yang keluar. Normally kalau kita tengok bukan Melayu ni keluar 80% untuk keluar mengundi. Mereka boleh menentukan. Kemudian daripada segi base dia, daripada segi undian pengundi, dua-dua pihak ni sama je, dia tak ada perubahan. Dan untuk Sungai Bakap macam saya kata, kita memang kita kalah daripada segi undi, tapi kalau salah daripada segi pilihan raya, tapi sebenarnya mereka, kita bukan kalah-kalah, dia menang kerusi yang mereka dah menang. Kita ni underdog, kita faham kan? Kita ni underdog, kita bertanding dan mereka mengekalkan kerusi tersebut. Dia berbeza kalau kita menang tiba-tiba kita kalah, itu berbeza. Kita tak kalah. Contoh macam Tanjung Piai, ada orang kata macam Tanjung Piai lah Is. Tanjung Piai kalau tak silap saya, kita menang. Kita menang masa tu. Ha. Kita menang. Ya, betul. Kita menang. Semenyih masa tu kita menang. Masuk pilihan raya kita kalah. Itu beza. Sungai Bakap kita kalah. Kita kalah kepada kerusi yang memang kita incumbent. Dia incumbent. Tetapi KKB kita menang. KKB kita menang. Pelangai kita menang. Jadi kerusi yang kita incumbent. So dia akhirnya balik kepada status quo. Dia balik kepada status quo. Dia sebenarnya kalau ikutkan PAS tak ada apa benda nak dibanggakan pun. Dan saya tulis di dalam Facebook saya hari ini, saya kata bahawa di KKB jentera PAS boycott, apa orang kata, bersatu dan bersatu kalah. Di Sungai Bakap jentera KKB, jentera bersatu boycott PAS tapi PAS menang. Di situ datang timbul kesombongan PAS kepada bersatu. Yang ini saya akan ceritakan sebentar lagi. Tetapi kita nak bagi tahu bahawa apakah faktor kekalahan tersebut? Saya kata dua je sebenarnya. Kurang jumlah pengundi yang turun, secara generalnya kurang. Itu semua total lah, Melayu, non-Malay dan sebagainya, total kurang. Kedua, daripada segi non-Malay itu kurang, turun. Ketiga, daripada segi pengundi UMNO. Kita tak, dia ada, bukan saya kata tak ada pengundi UMNO yang menyokong kita, ada. Tetapi dia tak translate kepada jumlah undi yang signifikan untuk nak bawa, apa orang kata, kemenangan kepada calon kita. Now, datang selepas ini Negeri ni. Ha, Negeri ni kita akan cerita kemudian. Now, kita nak cerita tentang perkara ini. Komen Pemuda Amanah. Komunikasi lemah antara faktor kalah PRK. Komunikasi, strategi komunikasi kerajaan perpaduan yang lemah antara faktor penyumbang utama kekalahan dalam pilihan raya kecil Sungai Bakap baru-baru ni, kata Ketua Pemuda Amanah Pulau Pinang. Menurut ketuanya Muhammad Khairul Muhammad Ali, sayap Pemuda Parti Gabungan itu mesti mengambil tanggungjawab atas kegagalan menarik undi anak muda. Okay. Bukan setakat Amanah je lah, saya setuju juga benda ni in a way. Tapi saya juga setuju bahawa even PKR pun, anak muda kita gagal untuk menarik undi anak muda. Kenapa? Di sini saya nak bawa
satu cerita yang agak panjang sikit tuan-tuan. Harap tuan-tuan sabar untuk mendengar cerita saya lah. Dia macam ni. Apa yang kita ada pada suatu masa dahulu, pada tahun, pada zaman reformasi, sehinggakan saya, tuan-tuan dan perempuan di mana ikut kita reformasi daripada zaman dahulu, berada dalam acuan dan juga perjuangan ini, tuan-tuan. Dan apakah perkara yang tidak ada sekarang ini yang kita ada pada zaman reformasi? Tuan-tuan nampak tak apa sebenarnya? Okay, sebelum saya terangkan benda tu, saya nak main satu video dan saya nak tuan-tuan dengar video ini dan lepas itu saya akan cerita apa dia sebenarnya. Politics versus leadership. Let's talk about it for a second. Number one, politicians focus on programs, not vision. Number two, politicians' priority is securing the next election, not securing the next generation. Their focus is different. Number three, politicians are preoccupied with promises, not purpose. So they make you promises, right? We'll provide jobs for you. That's a promise. We'll provide free education for your children. That's a promise. We will cut taxes. That's a promise. We will give free high school diplomas. And we will give free college tuition. Promises. They never talk about purpose. And purpose is the foundation of leadership. They never talk about purpose. Purpose, vision is the foundation of leadership. Apa maksud dia tuan-tuan? Selepas kita tengok video tadi. Kita tengok kerajaan sekarang ini. Dan ini antara benda yang kita akan improve lah. Improve, saya cadangkan untuk improve lepas ni. Bila kita bercakap tentang politik, kita bercakap tentang kita akan mansuhkan tol atau kurangkan tol, kita akan bantu rakyat, kita akan kurangkan cukai, kita akan tarik subsidi diesel supaya boleh bagi subsidi kepada rakyat, kita boleh bagi bantuan itu, itu semua janji. So itu beza di antara politician dengan leader. Politician, dia bercakap untuk the next election, the next election. Leader, dia bercakap untuk the next generation. Bagi saya, apa yang kita ada pada zaman reformasi dahulu, kita ada visi pada masa tersebut. Visi kita jelas. Visi kita apa tuan-tuan? Visi kita adalah untuk mengambil alih kerajaan, membuat reform di dalam sistem dan memastikan sistem itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu visi kita pada masa tersebut dan kita percaya kepada visi itu dan kita berjaya lihat bagaimana kalau kita memerintah suatu hari nanti, kita bawa benda itu dan memastikan perkara itu berlaku. Nah, apa yang berlaku selepas itu adalah visi itu tidak berjaya ditranslatekan kepada the next generation, kepada anak-anak muda. Diorang tak faham kalau kita tanya sebenarnya kita ni buat apa. Kalau kita kata kita nak menjadi kerajaan, kita dah jadi kerajaan. Kita nak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri. Itu bukan sebenarnya tujuan kita. Apa purpose kita? Apa ultimate aim kita? Apa visi kita sebenarnya? Yang ini anak muda, even di dalam kalangan parti sendiri tak nampak. Hari itu saya tawarkan kepada Ketua AMK Adam Adli. Kalau Adam Adli dengar ni, mungkin ingat saya pernah tawarkan. Saya pernah tawarkan, you all nak buat kursus leadership. Saya kata saya nak tawarkan diri untuk bagi kursus leadership. Oh tak apa, Adam Adli kata, kami dah ada orang yang bagi kursus leadership. Dan saya kata tak apalah, tak apalah, teruskanlah kan. Saya TOEFL je. Sebab saya kata, saya tahu kebanyakan orang yang bercakap tentang leadership, dia bukan leader tuan-tuan. Dia tak faham apa beza di antara manager and leader. Dia tak faham fungsi leader tu apa sebenarnya. Kita ambil contoh Madani tuan-tuan. Madani itu bukan visi. Madani itu misi. Visinya apa? Madani ini sepatutnya adalah satu alat yang kita gunakan untuk mencapai satu tujuan. Apakah tujuan itu? Sebenarnya tujuan itu disebut di dalam Al-Quran, baldatun taibatun wa ghabun ghafur. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan.
Assalamualaikum.